Lembaga penelitian masyarakat memiliki peran penting dalam pengembangan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau PKM, di mana pelaku PKM tersebut dituntut untuk berperan aktif untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dengan kegiatan riset dan kegiatan PKM tersebut. Program pengabdian kepada masyarakat sendiri ada untuk membantu masyarakat dalam memecahkan masalah yang ada, memberikan edukasi kepada masyarakat, dan memberikan keterampilan yang dapat menunjang pemberdayaan masyarakat. Program seperti ini sangat diperlukan mengingat begitu cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kerjasama penelitian diharapkan mampu meningkatkan kualitas penelitian pada suatu lembaga yang dapat meningkatkan jumlah publikasi dari penelitian dalam jurnal ilmiah yang ada. Pelaksanaan PKM sendiri memerlukan beberapa waktu, artinya tidak hanya satu kali pertemuan. Adanya tahapan dalam melakukan PKM sangat mendukung tercapainya target program yang ada. Selain adanya FGD dan pelaksanaan juga diperlukan adanya pendampingan teknis dalam PKM. Sehingga, baik dari pihak yang melakukan PKM dan masyarakat akan mendapatkan manfaat lebih dalam menerapkan program-program yang telah ditentukan. Pesatnya perkembangan teknologi di Indonesia turut memberikan dampak terhadap berbagai aspek kehidupan. Penggunaan teknologi internet berkembang luas tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan bisnis, namun juga diperuntukkan pada kebutuhan sehari-hari. Pengguna internet di Indonesia didominasi oleh generasi milenial dan generasi Z, generasi yang lahir di era digital, di mana smartphone dan belanja online sudah menjadi bagian dari keseharian mereka. Hal ini menjadi suatu peluang besar di mana para generasi muda yang merupakan ujung tombak masa depan bangsa mampu memanfaatkan penggunaan internet tersebut kepada hal-hal positif dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun lingkungannya. Karang Taruna Desa Wangen, Kecamatan Polan Harjo, Kabupaten Klaten merupakan salah satu organisasi pemuda-pemudi di Kabupaten Klaten. Sebagai wilayah dengan banyak potensi lokal, diperlukan adanya identifikasi potensi-potensi sumber daya ekonomi, SDM, kelembagaan dan sumber daya fisik secara lokal yang dimiliki untuk dikembangkan oleh para pemuda-pemudi di daerah tersebut. Dengan adanya identifikasi potensi-potensi tersebut diharapkan para pemuda-pemudi Karang Taruna Desa Wangen, Kecamatan Polan Harjo dapat mengembangkan potensi tersebut supaya dapat bersaing dan dipasarkan secara digital. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mengambil tema pemberdayaan generasi muda melalui pelatihan digital marketing berbasis potensi lokal pada anggota Karang Taruna Desa Wangen, Kabupaten Klaten. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pencapaian rencana strategis UIN Raden Mas Said Surakarta, yakni dalam peningkatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai langkah awal kegiatan pengabdian kepada masyarakat, kami mengadakan Focus Group Discussion atau FGD yang digelar pada hari Sabtu, tanggal 23 April tahun 2022. Maksud dari diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk menggali permasalahan yang kini tengah dihadapi dalam kaitannya dengan pengembangan ekonomi kreatif dan pemanfaatan potensi lokal di wilayah Desa Wangen, Polan Harjo, Kabupaten Klaten, serta menjalin kerjasama dengan masyarakat sebagai perwujudan pengembangan kompetensi sosial. Output dari kegiatan ini adalah terjadinya kesepakatan akan usulan atas rencana kegiatan selanjutnya sebagai solusi atas permasalahan dalam kaitannya dengan pengembangan ekonomi kreatif dan pemanfaatan potensi lokal. Langkah selanjutnya, pelaksanaan kegiatan Sarasehan yang digelar pada hari Ahad, tanggal 24 April tahun 2022, dan dihadiri oleh 50 orang peserta,
yang terdiri dari anggota Karang Taruna Desa Wangen Kabupaten Klaten. Maksud dari diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk membekali anggota Karang Taruna Desa Wangen Kabupaten Klaten dengan pengetahuan dan keterampilan tentang digital marketing yang saat ini tepat untuk diterapkan dalam berbisnis di era serba digital seperti saat ini. Selain itu juga sebagai acara diskusi dan dialog terbuka berkaitan tema tersebut. Untuk itu kami menghadirkan Bapak Joko Purwono dari Gibran TV sebagai narasumber dan Dian Prabasetyadi dari Tokopedia sebagai moderator. Dan sebagai langkah terakhir, kami menggelar kegiatan yang dilaksanakan dari hari Jumat, tanggal 6 Mei tahun 2022 sampai Ahad, tanggal 8 Mei tahun 2022. Maksud dari diselenggarakannya kegiatan pendampingan ini adalah memfasilitasi anggota Karang Taruna Desa Wangen Kabupaten Klaten untuk dapat mempraktekkan secara langsung pengetahuan yang telah didapatkan dari pelatihan sebelumnya. Selain itu, kegiatan ini bertujuan agar anggota Karang Taruna Desa Wangen Kabupaten Klaten mampu mempraktekkan secara langsung pengetahuan digital marketing yang didapatkan dari kegiatan. Di antaranya overview digital marketing, teknik copywriting, teknik content writing, teknik fotografi, teknik videografi, platform media digital marketing, penjualan produk melalui marketplace. Materi yang telah didapatkan dari pelatihan sebelumnya akan dilanjutkan sebagai proyek bisnis di kegiatan pendampingan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puspa Novitasari selaku Ketua Kelompok PKM dari Kelompok 17. Berikut kami akan sedikit membahas terkait dengan kegiatan PKM kami yang dilaksanakan di Kecamatan Polan Harjo, Kabupaten Klaten. Tema yang diangkat dalam kelompok kami adalah pemberdayaan generasi muda melalui pelatihan berbasis digital marketing berbasis potensi lokal di Desa Wangen, Kecamatan Polan Harjo, Kabupaten Klaten. Lokasi PKM yang kami jalankan di Semegoresto, Kecamatan Polan Harjo, Kabupaten Klaten, di mana terdiri atas 3 kegiatan, yaitu kegiatan FGD yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2022, kemudian kegiatan Sarasehan yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2022, dan kegiatan pelatihan pengabdian dan kegiatan pendampingan teknis yang dilaksanakan pada tanggal 6 sampai 8 Mei 2022. Urgensi dari tema yang kami ambil adalah menggali permasalahan yang kini tengah dihadapi dalam kaitannya dengan pengembangan ekonomi kreatif dan pemanfaatan potensi lokal di wilayah Desa Wangen, Polan Harjo, serta menjalin kerjasama dengan masyarakat sebagai perwujudan pengembangan kompetensi sosial. Masyarakat dalam hal ini adalah generasi muda, di mana memiliki semangat dalam membangun potensi daerahnya, dan dalam hal ini adalah anggota Karang Taruna Desa Wangen, Kecamatan Polan Harjo, Kabupaten Klaten.
Melalui kegiatan ini, para anggota Karang Taruna nantinya akan dibekali berbagai kegiatan seperti pemahaman terkait dengan bisnis digital, kemudian juga mereka akan diajarkan bagaimana caranya membuat sebuah proyek bisnis yang nantinya akan diterapkan untuk mereka sendiri maupun bisa dikembangkan di wilayah mereka. Mengapa lokasi tersebut kami pilih? Alasan yang paling kuat adalah di mana Kecamatan Polan Harjo dikenal sebagai kawasan desa wisata, di mana banyak sekali potensi yang masih bisa dikembangkan di sana, baik dari sisi tempat wisatanya maupun sisi potensi daerahnya. Di samping itu, dengan melimpahnya sumber daya manusia, diharapkan makin banyak tenaga kerja yang terserap dalam sektor bisnis tersebut. Kondisi lembaga sebelum dilaksanakan PKM ini, di mana kebanyakan anggota Karang Taruna di Desa Wangen, Kecamatan Polan Harjo, Klaten, itu masih belum memahami terkait dengan pengelolaan sebuah bisnis, ya. Terutama mereka juga sebagian besar bekerja di beberapa sektor swasta dan jarang yang mempunyai usaha sendiri. Nah, oleh karena itu, dari kegiatan ini diharapkan nantinya para peserta itu mampu menerapkan ilmu yang mereka dapatkan sehingga mereka bisa membuka usaha sendiri, jadi tidak lagi bekerja di sektor usaha tersebut, justru malah menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Metode dan proses pelaksanaan PKM dalam kegiatan kami ini dilaksanakan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah FGD, Focus Group Discussion. Jadi dalam kegiatan FGD ini nantinya bertujuan untuk menentukan titik permasalahan dalam kaitannya dengan pengembangan ekonomi kreatif dan memanfaatkan potensi lokal di Desa Wangen, Kecamatan Polan Harjo, Kabupaten Klaten. Kemudian yang kedua adalah sarasehan. Dalam kegiatan ini terdiri atas pemetaan potensi lokal, baik individu maupun kelompok, kemudian gambaran rencana bisnis yang nantinya akan dijalankan baik individu maupun kelompok, serta pembuatan bisnis project menggunakan platform digital marketing. Dan yang terakhir adalah kegiatan pendampingan teknis. Jadi di dalam kegiatan pendampingan teknis ini, para peserta nantinya akan didampingi untuk belajar secara langsung bagaimana membuat sebuah proyek bisnis, bagaimana memasarkan produknya secara digital, sehingga mereka akan dikenalkan berbagai macam platform digital marketing yang tujuannya untuk menjual produk mereka secara digital. Thank you.
Respon peserta dalam kegiatan ini sangat antusias. Terlihat dari kegiatan ini dilaksanakan dengan baik, kemudian para peserta juga mengajukan pertanyaan dengan sangat kritis, dan ketika mulai terjun langsung untuk membuat proyek bisnis, mereka juga bisa membuat proyek bisnis dengan baik. Relevansi kegiatan PKM ini dengan prodi yang ada di FEBI, dalam hal ini kegiatan PKM yang kami ambil adalah pelatihan berbasis digital marketing, di mana pelatihan berbasis digital marketing itu sangat relevan dengan kegiatan manajemen pemasaran, di mana prodi di FEBI sendiri juga berkaitan dengan hal tersebut. Jadi di sini kami bermaksud untuk mengadakan sebuah kegiatan yang memang relevan dengan kegiatan pemasaran di dunia digital. Ya, demikian gambaran maupun paparan dari kegiatan PKM yang telah kami laksanakan selama kami melaksanakan kegiatan PKM di Kecamatan Polan Harjo, Kabupaten Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedepannya, kami berharap kegiatan pengabdian kepada masyarakat kelompok kami tidak hanya dapat memberi manfaat bagi masyarakat yang terlibat, namun juga dapat menginspirasi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Serta bermanfaat tidak hanya dalam jangka pendek, namun juga jangka panjang. Dan apabila diperlukan, semoga dapat berlanjut di program PKM selanjutnya. Demikian video laporan pelaksanaan kegiatan atau LPK ini kami buat dan sampaikan, yang selanjutnya akan dijadikan referensi kerja selama kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berlangsung. Atas perhatian dan persetujuan LPK ini, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.